Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sampean semua baik-baik saja teman-teman. Di video kali ini saya mau goeser teman-teman. Goeser sama Aska. Mau keliling kampung. Ada yang request, Mas, coba keliling kampungnya ini. Jadi kampungku itu di depannya itu hutan teman-teman. Jadi desanya itu cuma larikan dah. Desaku ini sebenarnya itu desa Sidomulyo, cuma deketnya itu Rajegosi lah. Desa yang asli Sidomulyo daerahku ini, misal kayak balai desa, masjid itu jauh teman-teman di sana dah. Aku kalau orang nanya, misal Mas sampai rumahnya mana? Rajegosi teman-teman. Kalau saya ngomongnya Sidomulyo itu pasti nyasarnya ke sana. Jauh teman-teman. Kalau paketan juga ya, pasti tak tulisin sebelah gerbang desa Rajegosi teman-teman. Kalau saya tulis alamat Sidomulyo itu pasti paketannya ke sana, ke Sidomulyonya yang jauh. Jadi Sidomulyo Barat, jadi susah ini aku teman. Cuma apa yang di RT ku itu sampingnya itu jalan raya teman-teman. Kalau yang desa asli Sidomulyo ku itu malah desep teman-teman, malah jauh. Ya gitu. Apa? Padinggo mendi? Hormat sepatu roda nah, ini teman-teman, ini warungku, warung ibuku itu aku ding mau diprotes harus yang duwe. Nah itu rumah emakku. Nah ini rumah saudara-saudaraku. Nah itu gerbang desa Rajegosi, apa rumahnya Warsa yang masuk naik Carlos itu di situ teman-teman. Kalau ke kanan itu arah ke Purwokerto Margasari. Ini rumahnya si Jayus, temanku, teman sepermainan. Mas. Nah, ini gerbang desa Rajegosi teman-teman. Lah ini sampingnya ini punya perhutani, cuma pada nyewa, katanya nyewa bangunan. Sampai semenora sih Kang Jawi. Belok kanan A. Iya. Nah, kalau lurus desa Rajegosi teman-teman. Nah, ini desa sekolahnya Aska. Ini sekolahnya Aska teman-teman, SD Negeri 1 Rajegosi 1. Aku dulu juga sekolahnya di sini sih. Ini banyak kempes lagi teman-teman. Nah, ini hutan belantara teman-teman. Jadi aku ki wong alas, bener-bener wong alas. Nah ini bengkel teman-teman. Nah itu Mbak Ani teman-teman, bakul sate. Mbak Ani. Nggih. Nah ini bengkelnya si Edi. Ini dulu saya anak bengkel, nongkrongnya sini terus. Lurus. Lurus. Nah ini ke arah Margasari teman-teman. Oh. Nah ini hutan belantara sama kuburan. Oh, ada orang meninggal dunia. Nah ini koperan Pagerbang Duku. Ini dulu saya aja di sini teman-teman, mandi di kali lah. Ini sampingnya Alia Mandua Tegal. Nah, itu Aliyah teman-teman. Jadi kampungku walaupun di samping-sampingnya hutan, tapi SD, SMP, Aliyah, SMK itu dekat teman.
Ya. Malah SMK-nya itu di ikutnya desaku itu Mulyo. Nah, ini masuk hutan lagi. Nah, ini teman-teman, ini udah masuk hutan. Ini jebolannya sawahku, teman-teman. Lah itu di depan sawahku. Ini rame buat selfie-selfie, teman-teman. Kemarin ada yang dibegal anak-anak SMP itu. Nah, itu depan kan jalan raya, teman-teman. Ini pas, ini pas lurusannya itu sawahku, teman. Kayaknya ada mbah lagi ngusai ayam, eleng ngusai manuk. Aduh, capek, teman-teman. Enggak, jarang olahraga. Capek. Teman-teman, askane kas ngusrak. Senengnya delenger sih. Goes, goes, ser. Kayak mbak pening sawah kayak. Tapi becek. Oh ya, sekarang banyak operasi masker, teman-teman. Kemarin tadi siang di samping rumahku itu ada operasi masker. Yang nggak pakai masker disuruh Pancasila sama push up. Kayak mbah kan. Ayo amene ah, belok ah. Kayak mbah hop hop disit. Kan lihat kanan kiri. Nah, ini sawahku, teman-teman. Pas jalan raya. Tuh. Pajero, teman-teman. Pajero anyar. Nah, itu mbah. Wah, mbahnya lagi ning gubuk lagi santuy. Iya, lagi santuy ya. Nah, ini ada halte, teman-teman. Nah, ini halte sama mie ayam, bubur ayam, mie ayam ada. Ini toprak. Nah, ini samping-samping rumahku ya, teman-teman. Ini berapa meter lagi kan rumahku. Oh, ada mie ayam. Bakso. Dulu ini sepi banget di sini, teman-teman. Aku kecil ya. Kalau udah habis isa, habis maghrib itu sepi banget. Sekarang rame. Ada bengkel, bengkel Musli. Musli. Minggu depan lanjut pembangunan. Nah, ini belakangnya pohon jati, tapi ini bukan punya pemerintah, punya sendiri. Oh, sumuk sumuk. Si, naik turu, heh, renangis.